Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengecek fuse di dalam truk Volvo yang versi 4. Yang perlu kita ketahui di manakah posisi fuse untuk truk versi 4. Untuk posisi dari fuse versi 4, dia terletak di dalam dashboard. Bagaimana cara membukanya untuk melihat fuse dari Volvo versi 4? Yang pertama, membersihkan area di atas dari dashboard seperti ini. Kemudian ini kita turunin juga. Setelah itu yang kedua kita tutup tempat untuk minum dan kita tarik dashboard ini. Inilah posisi fuse untuk Volvo versi 4. Untuk Volvo versi 4, dia tidak dilengkapi dengan tes fuse seperti yang versi lama. Jadi dia tampak seperti ini saja. Ini ada tool untuk melepas fuse. Cara menggunakannya adalah seperti ini ya. Perhatikan. Yang besar untuk pegangan tangan, yang kecil untuk mengambil fuse seperti ini. Terlepas. Di versi 4 tidak dilengkapi dengan tes fuse, maka kita mengecek fuse-nya yaitu secara visual. Kita langsung lihat di fuse tersebut. Seperti ini, kita pastikan kabel atau tahanan yang di dalam fuse ini tidak putus. Perhatikan. Jika dia putus, maka fuse itu tidak bekerja dan mempengaruhi sistem kerja elektrik di truk versi 4. Masing-masing di sini ada informasinya. Menurut gambar, perhatikan. Untuk fuse nomor 1, dia 10 ampere. Posisinya di fuse nomor 1. Untuk fuse nomor 2 kosong, fuse nomor 3 ini untuk televisi, dia sebesar 10 ampere. Jadi di sini ada informasinya ya. Perhatikan. Ada yang 15 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang 30 ampere. Nah, ini adalah posisi dari fuse. Untuk posisi relay, di sini ada posisi relaynya K01, K02, 34 sampai K25. Dan ini adalah untuk body builder.